Hoi. Aku nggak tahu kenapa kalau di video rambutku kayaknya aneh banget, tapi aslinya bagus. Ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kehidupan itu akan menjadi sangat berbeda kalau dibandingkan saat kita masih di SMA ataupun di SMP. Segala pengalaman yang pernah kita alami dalam hidup ini sedikit banyak akan membentuk karakter baru kita menjadi ke versi dewasanya. Misalkan kamu orangnya childish, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami dalam hidup itu, nantinya tuh pasti akan berpikir gini, wah ternyata pemikiranku udah lebih dewasa ya. Kamu tetap memiliki karakter childishmu, nggak hilang, tapi lebih dewasa aja. You are still the old you, but with the new version of yours. Ada hal-hal dari diriku tuh yang berubah, dan aku mendapatkan perubahan itu nggak ujuk-ujuk turun dari langit kayak wahyu gitu. Cika berubah gitu, tring. Nggak kayak gitu. Ada prosesnya, berat dan melelahkan. Masuk kuliah itu menurutku kayak mengalami peradaban yang baru. New place, new me, new life. Seperti reinkarnasi. Kalau reinkarnasi nggak mungkin dong kita melakukan kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan di SMP, SMA gitu kan. Pasti mau menjadi versi terbaik kita setelah kita lulus SMA. Mungkin ya kebanyakan orang-orang di Fakultas Hukum itu orangnya terlalu serius ya. Ketika aku melakukan suatu hal yang gak sesuai dengan yang dilakukan orang-orang sekitar, aku ngerasanya sih selama ini mereka tuh ngerasa aneh. Aku pernah berpendapat kalau diriku itu adalah seorang alien yang tersesat di planet bumi, sedang bertransformasi menjadi seorang manusia. Menganalogikan diriku tuh sebagai alien, saking aku gak betahnya di Fakultas Hukum. Aku nih kan childish banget, pemikiranku tuh masih pemikiran anak-anak kalau dulu ya. Suka loncat-loncat, teriak-teriak kayak orang gila, gak dewasa sama sekali. Disuguhkan pelajaran-pelajaran yang aku pikir itu pelajaran-pelajaran bapak-bapak. Aku dulu bilangnya pelajaran bapak-bapak. Misalnya nih hukum administrasi, kamu yang biasanya baca komik, baca sesuatu yang lucu, tiba-tiba disuguhkan mata kuliah yang isinya itu gimana caranya pemerintahan itu bekerja, gimana caranya mengelola negara yang baik, kayak gitu. Aku langsung, ya Allah, ini pelajaran apa, Cak? Kayak gitu, aku mikirnya kayak gitu. Pertama-pertama, yaitu mungkin masa transisinya anak SMA ke dunia perkuliahan jadi mahasiswa. Ya memang sulit untuk merubah watak seseorang yang tadinya nggak pernah berpikir tentang itu, terus ke arah itu kan nggak susah banget. Nah, awal-awal tuh aku kan ngerasa salah jurusan, tapi setelah aku nikmati ya bisa-bisa aja sih. Sebenarnya gini, depresi yang pernah aku alami itu adalah proses perubahan bentuk pola pikirku yang tadinya itu kekanak-kanakan menjadi lebih orang yang berpikir dengan logika, terus juga dengan peraturan-peraturan hukum, kayak gitu. Dan lambat laun aku jadi malah tertarik gitu di dunia hukum. Kalau kalian ngerasa salah jurusan, menurut aku sih carilah pelarian yang lain. Misalnya kalian belum yakin nih beneran salah jurusan, enggak ya, atau itu karena seperti aku tadi, pembelajaran, pembentukan karakter untuk menjadi orang yang memang cocok pemikirannya di Fakultas Hukum ini. Cari aja pelarian sebanyak-banyaknya, kayak aku ikut BSO, ikut UKM. Kalau memang kalian cocok di bidang itu dan kalian rasa memang harus keluar dari zona itu, ya udah, omongin baik-baik ke orang tua, terus tanya juga pendapat mereka bagaimana. Kita nggak bisa egois juga dong, ngeliat juga finansial orang tua itu mumpuni atau enggak untuk memindahkan kita dari fakultas ini. Beberapa kali menghabiskan uang untuk bayar UKT, sanggup nggak mereka untuk membayar UKT lagi? Boleh dibilang UKTku tuh cukup besar banget sih, apalagi sekarang adikku juga kan kuliah, jadi benar-benar beban banget sih kalau misalnya aku harus mengulang semester yang baru. Jadi gini loh, waktu itu cepat berlalu. Jalan terus, tiap detik jalan terus, tiap waktu jalan terus. Kalian jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau kalian ngerasa salah jurusan, usaha dulu. Kalau memang kalian udah yakin dan ingin memang benar-benar jalan yang terbaik itu pindah, pindah. Tapi buktikan di tempat yang baru, kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Yakin aja kalau orang tua itu memilihkan sesuatu buat anaknya itu yang terbaik berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan hal-hal yang belum pernah kita alami, yang mereka sudah melihat di dunia kerja itu seperti apa. Pokoknya inti dari kuliah itu sebenarnya nggak cuma melulu soal akademik. Banyak orang yang
pas kuliahnya tuh malas-malesan, tapi ketika keluar kuliah dia tuh malah belajar mengenai hal itu. Jangan takut kalian selalu ketinggalan pelajaran, kalian selalu ketiduran di kelas, karena sebenarnya pembelajaran mengenai aku ya, mengenai dunia hukum itu akan aku pelajari ketika aku terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja. Jadi belajarlah sebisa mungkin, kalau nggak bisa ya belajar lagi nanti setelah lulus. Kalian mencoba dunia kerja, kalau memang itu dunia kalian, pasti bakal selalu ada jalan. Memang susahnya jadi mahasiswa itu, kita tuh harus mengurus segala hal yang ada di dalam hidup kita itu sendiri, di dunia akademik itu sendiri. Kalau dulu SMA kita masih bisa menggantungkan hidup kita ke teman sebangku atau mungkin ke teman dekat yang lebih pintar. Kuliah juga bisa sih, TA kayak gitu. Cuman akibatnya itu akan kamu rasakan sendiri. Pasti bakal dirasakan. Apapun yang kamu lakukan, akibatnya itu positif, negatif, itu bakal kamu rasakan sendiri. Kamu lulus nggak bersama-sama temenmu, beda sama SMA. Lulus ya lulus bareng. Kayak aku sekarang, dari 10 orang yang belum lulus tuh cuma 3. 4 termasuk aku. Yang 6 ini sudah lulus semua, yang 4 ini ada yang karena satu semester ke Jepang, ada yang karena telat sidang skripsinya, ada yang belum selesai skripsinya, kayak gitu. Semuanya akan kembali sendiri-sendiri. Kalau alasanku sih kenapa skripsinya telat itu karena kemarin itu terlalu asik menjadi aktivis kampus. Seru banget. Saking serunya aku jadi lupa kewajiban aku sebagai mahasiswa. Jadi bukan karena nilai jelek, nilaiku juga udah bagus sih sebenarnya. Udah maksudnya udah bisa dikatakan cum laude. Saranku ya, cara bertahan yang baik di lingkungan yang sebenarnya kita tidak betah itu adalah dengan berorganisasi. Aku dapetin semua manfaat yang menurut aku nggak akan aku bisa dapatkan kalau aku cuman jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Nggak tahu sih kalau orang lain, tapi itu berdasarkan opiniku dan pengalamanku. SMA itu aku nggak pernah bisa bekerja dengan orang lain. Aku tipikal orang yang ini kerjaanku. Ya udah, kamu nggak usah ikut-ikut. Aku nggak suka kalau kerjaanku direcokin sama orang lain. Ketika aku mulai menjajaki dunia organisasi, keorganisasian di kampus, aku jadi belajar banyak hal. Aku belajar gimana caranya memimpin. Aku juga belajar gimana caranya bekerja sama dengan orang lain dengan tidak menjadi egois. Banyak soft skill baru yang aku dapatkan. Aku tuh kalau kepanitian itu mencari sesuatu yang bisa sekalian belajar. Kayak misalnya pubdoc itu kan ngedit poster, publikasi, dan lain sebagainya. Dan otomatis aku harus belajar caranya ngedit poster, caranya ngedit video, caranya mengelola sosial media, website, dan lain sebagainya. Dan itu nggak akan didapatkan di divisi-divisi lainnya gitu. Tergantung sih kalian mau fokus kemana. Kalian harus mencoba menjadi aktivis kampus karena itu seru banget. Tempat pelarian terbaik, dapat teman baru. Kamu bisa sharing banyak hal, menampung informasi banyak hal dari teman-teman kamu karena banyak teman, banyak informasi. Nah, di organisasi itu juga kamu kalau misalnya masih mahasiswa baru nih, itu pasti bakal kenal, jadi akrab sama senior. Senior tuh penting banget untuk kita kenal. Kenapa? Karena senior itu udah lebih dulu masuk ke perkuliahan, ke dunia perkuliahan daripada kamu. Yang artinya dia punya asam garam yang lebih daripada kamu dan kamu bisa tanya-tanya hal-hal yang udah mereka alami gimana, kasih tahu solusinya gimana, pandangan mereka gimana, kayak gitu. Itu juga berlaku untuk mata kuliah sih. Kalau kalian kurang ngerti, kalian bisa tanya-tanya ke senior kalian. Kalau berorganisasi itu, akses informasi itu lebih cepat kalau aku bilang ya. Karena kita dekat dengan birokrasi. Mereka kenal kita kenal mereka. Jadi akses informasi itu cepat. Kalau misalnya mau minta tanya sesuatu, "Pak, saya dari ini bla 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 bla, ingin mencari tahu informasi tentang bla 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 bla," kayak gitu. Tapi di faktanya enggak terlalu efektif sih. Cuman aku sering dibantu dengan adanya keorganisasianku ini gitu. Terus kalian juga bisa itu tadi kayak manajerial waktu, gimana caranya memimpin, kayak gitu, soft skill keorganisasian yang mungkin gak akan didapat semua orang ketika dia hanya menjadi kupu-kupu. Jadi belajar di kampus itu bukan hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Dan dengan kamu mengisi pengalaman-pengalamanmu dengan kegiatan lain di luar kelas, perkuliahanmu tuh jadi terasa mengasihkan dan kamu jadi gak terlihat menyedihkan. Kamu salah jurusan, kemudian kamu ngulek aja di jurusan yang itu, berjuang, tapi kamu juga mendapatkan akses informasi, pembelajaran baru, diajarkan teman-teman, diajari bla 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 bla. Kalau kamu kesulitan ada yang dibantu gitu, itu jadi asik banget, patut dicoba. And guys,
No, I'm still here doing my best to finish my thesis, even if it feels so hard to defeat my laziness. Aku bertahan selama 3 tahun dan tetap menjadi diriku sendiri dengan versi dewasanya. Dan aku baik-baik aja berada di antara teman-teman yang mungkin lebih serius, lebih tekun. I'm okay. Nah, mungkin dari omonganku tadi kelihatan serem ya. Kalau lagi jalanin sebenarnya enggak terlalu serem sih. Ya ada struggling-nya, wajar lah ya, hidup kok. Ya pokoknya hidup itu dijalanin aja lah. Salah benernya itu kan kita belajar dari pengalaman. Pada akhirnya yang akan membentuk kamu itu adalah pengalaman, bukan keinginan. Siapapun kamu, ingin menjadi apapun kamu, dan dari manapun asalmu, kamu itu harus menghilangkan stigma negatif yang ada di pikiranmu. Misalkan gini, aku pengen kuliah jurusan sastra Inggris soalnya aku suka bahasa Inggris. Ubah kalimat itu, mindset itu, jadi gini, aku pengen kuliah sastra Inggris soalnya aku pengen belajar sastra Inggris, dan hal itu yang aku terapkan dalam hidupku. Aku ingin kuliah hukum karena ortuku menghendaki, karena aku pura-pura suka hukum, karena aku suka nontonin orang sidang di TV. Dan aku mengubah mindsetku menjadi, aku mau masuk hukum soalnya aku mau belajar hukum, dan itu adalah bentuk pengabdianku kepada orang tua. Maka nantinya kamu tuh akan bisa bertahan dan struggling dengan lebih baik lagi, berusaha dengan lebih baik lagi untuk melanjutkan kuliah. Walaupun di pertengahan nanti kamu pasti akan kembali bilang, kayaknya ini bukan duniaku deh. Itu pasti bakal balik ke stigma awal. Cuman yang, ya itu yang harus kamu yakinin. Aku mau belajar hukum soalnya aku pengen tahu tentang hukum, ingin belajar hukum. Karena alasan itu akan terdengar lebih logis daripada kamu terus-terusan ngeluh, aduh aku salah jurusan, aduh aku salah jurusan, aduh aku salah jurusan. Padahal kalau kamu pindah jurusan, kamu belum tentu akan betah dengan jurusan itu. Pertama, yang kedua, iya kalau itu beneran jurusan yang untuk terbaik untuk kamu. Kalau misalnya kamu pindah ternyata nggak cocok sama kamu, sama aja dong. Terus kamu pindah lagi. Kasian juga dong orang tua, kita juga nggak bisa egois. Kita harus ngelihat faktor eksternal juga daripada faktor internal kita. Setelah lulus kuliah, kalau kalian mau belajar yang lain, short course, atau mungkin melanjutkan studi di tempat yang lain yang kalian butuhkan, ya fine-fine aja menurutku gitu. Tapi sekarang nih, selesaikan dulu apa yang kamu mulai. Dan semua hal yang dilakukan itu gak ada ruginya. At least kamu tau lah, mendapatkan ilmu yang orang lain gak dapatkan dari kamu belajar di sini. Pasti selalu akan ada manfaatnya. Jurusanku mungkin gak tepat sama diriku, tapi gak ada yang gak pantas untuk seseorang yang mau menimba ilmu. Hidup itu ibarat nahkoda yang lagi ngendaliin kapal di lautan. Kalau misalnya di lautan lagi ada ombak besar, terus nahkodanya nggak bisa ngendaliin kapal, ya mati semua dong penumpangnya. Tidak ada yang salah dari sebuah pilihan, hanya hatimu yang perlu dimantapkan. Terus apa? Setiap aku mau cerita ini mesti mau nangis. Karena itu pengorbanan terbesar aku. Apa sih? Cut. Sampai pernah ya. Shit, gue belum. Narasi 2, semester 1 nih belum selesai. Apa? Hah?